Kembali di Lintas iNews Malam, pemirsa. Malam jelang Hari Raya Idul Fitri berlangsung meriah di ibu kota. Masjid Istiqlal takbiran digelar sejak pukul 8 hingga tengah malam. Sementara warga Tanah Abang mendirikan panggung di Jalan Mas Mansur untuk mengumandangkan takbir sambil menabuh beduk. Allahu Akbar. Beginilah kemeriahan malam takbir di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gema takbir yang terus berkumandang diwarnai cahaya kembang api yang tak henti-hentinya menghiasi angkasa. Sudah menjadi tradisi warga Tanah Abang turun ke jalan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mereka bahkan mendirikan panggung untuk mengumandangkan takbir sambil menabuh beduk. Setidaknya ada belasan panggung yang didirikan warga di sepanjang jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang ini. Banyaknya warga yang turun ke jalan sempat membuat jalan Kiai Haji Mas Mansur cukup tersendat. Meski demikian, warga diimbau agar melaporkan terlebih dahulu kegiatan takbir keliling tersebut kepada pihak kelurahan. Sementara itu, takbiran berlangsung hingga tengah malam di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dilanjutkan dengan sterilisasi dan pembersihan masjid untuk menyambut sholat Idul Fitri 1440 Hijriah yang akan digelar hari Rabu pukul 7. Untuk mengantisipasi banyaknya jamaah yang hadir, Masjid Istiqlal sudah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta guna menambah lahan parkir. Dari Jakarta, Fikih Rian, Herdiansyah, Jakastia, Gebi Natasha, Syahrul Ramadhani, iNews melaporkan.